Ulala, kita mau makan makanan sederhana, tapi rasanya bombastis di lidah. Pastinya bikin kalian lapar deh. Ketoprak ini udah terkenal banget di daerah Ciragil, guys. Dengan isi lontong, tahu, bihun, serta dilumuri bumbu kacang yang banget. Lumer banget deh . Nggak cuman ketoprak aja yang terkenal di sini, ada bakso yang nggak kalah enaknya. Bakso yang akan kita racik dengan jeruk nipis, sambelnya, kecap, dan saus sambel supaya rasanya makin mantap. Hai guys. Hai guys. Masih dibikin lapar. Lapar terus. Dan sekarang kita lagi ada di Ketoprak Ciragil yang terkenal banget, tersohor ke seluruh dunia. Bukan lagi guys. Semua anak gaul enggak mungkin enggak pernah makan Ketoprak Ciragil ini, guys. Oke, ini dia ketoprak yang terkenal, guys. Guys. Ketoprak itu biasanya pakai ketupat. Iya, kalau di sini kita menggunakan lontong. Ini pakai lontong di sini. Itu membedakan ya. Benar. Oke, mari kita coba ya. Oke, cobain dulu ya guys. Oke, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kacangnya juga enak banget, cara dia nguleknya itu kayaknya beda ya. Bener. Jadi banget. Dia lembut banget, halus banget. Ini pasti berotot nih yang ngulek ya. Yes. Aku paling suka banget nih, ada telur-telurnya di sini guys. Ini telur mata sapi, ya, lo ceploknya dia. Terus abis itu dia juga punya pilihan, itu telur asin. Telur asin. Kuningnya guys, benar-benar juara. Luar biasa ya. Nah, ini macam-macam jenis caranya, dan dia juga punya sambal di sini, enak banget juga. Aku seneng banget sambalnya di sini karena dia sambalnya kayak bukan sambal pedes gitu, dia pakai sambal baso di sini. Jadi sambal? Mau. Tapi emang benar aku juga pakai sambal juga guys, dicurut-curut begini guys. Iya kan? Makan lagi ya guys. Makan lagi ya guys. Selamat makan. Duh Gusti, ketopraknya gak becendol nih guys, alias gak bercanda. Dia punya rasa bermain di lidah. Bumbu kacangnya, beda banget guys. Aduh Gusti. Guys. Apa sih? Gimana rasanya Cas? Aku tuh benar-benar gak bisa move on dari ketoprak Ciragil ini. Ini kalau misalnya dibayangin ya rasanya kayak gimana, mungkin pemirsa pengen tahu. Itu rasanya kayak kasih sayang bunda. Kasih sayang bunda tuh kayak gimana sepanjang ya? Sepanjang masa. Sepanjang masa. Ya kan? Bener nih Mas Dimas. Aku baru ini ngerasain ketoprak yang rasanya ngunah banget. Aduh, ini ancaman banget guys. Nah guys, selain ketoprak, aku juga pengen nyobain yang namanya bakso. Ini ada namanya bakso Joni. Kenapa dia dihidangkannya polos-polos begini? Karena kita akan meracik sendiri. Oh gitu? Iya. Kita racik ala bakso kampung, ya kan? Oke. Gimana sih emangnya kalau pertama, bakso kampung? Kita harus tuangkan bawang ini. Iya. Purulukan dulu guys. Iya kan? Setelah purulukan, kita langsung ambil seledri guys. Oke. Purulukan juga. Oke. Terus? Habis begitu, jangan lupa guys dicurulutkan ini ya, yang namanya jeruk limau. Oke. Habis itu nanti kita akan guyur dengan sesuatu yang manis, pedes, dan juga gitu pokoknya ya. Udin. Oke. Lalu ambil kecap guys. Kecap. Langsung. Kecap manis ya. Kita porocotkan guys. Ini akan menjadi suatu pesona yang benar-benar jarang orang ngelakuin, dan kalau udah ngelakuin pasti kecintaan. Aduh. Karena ini beda dari ada pemikatnya yang lain. Ya. Bukan lagi. Lalu kita kasih saus. Guyurkan saus ini guys. Tuh, wangi banget nih aroma jeruknya tadi ya. Lalu habis begitu. Oh ya. Cabai guys. Cabainya. Kucurkan.
Tuh. Ces, abis dong. Hah? Abis. Ces, yang benar aja dong, Ces. Emang begitu makannya. Sampai beneran. Abis. Serius. Tuh. Guys, udah mulai enggak sabar, guys. Gusti. Ada asinnya, ada manisnya, ada pedesnya nih. Ada pedesnya. Tuh. Oke. Oke. Cobain dulu ya, guys. Ya kan Mas Dimas, baksonya juga lembut banget. Dagingnya itu berasa banget. Dan aduhai banget guys. Aduh! Guys! Eh bener aku bilang, gimana? Ampe ngobrol kesang begini guys. Gimana rasanya? Hah? Gini ya, mungkin karena si bakso Joni ini tuh memang spesial ya. Jadi rasa baksonya itu nggak kalah sama saus yang tadi Ces bikin. Biasanya kalau baksonya itu kurang enak, dia akan kalah sama kuahnya. Tapi benar. Karena ini baksonya juga udah enak, jadi dikasih tadi racikannya, Ces. Aduh, namanya ini lidah lagi berontak nih, guys. Nah, sekarang aku mau kasih lihat pemirsa di rumah, bakso uratnya di sini ya. Kita lihat dalamnya. Nah, dia lebih kasar ya, guys. Jadi ini mau aku kasih bumbu. Aduk-aduk di sini. Ya. Pedes loh. Oke. Tambahin bawang goreng ya, Ces. Oke. Tambahin bawang goreng. Lalu kita akan makan dia, coba ya. Gimana rasanya, guys? Aduh. Aku aja, Be. Geger begini, guys. Oh. Panasnya luar dalam, guys. Ini luar biasa sensasional banget ya. Bener banget. Wah. Ini bakal rame nih, Ces, kayak gini nih. Ini pasti bakalan banyak banget yang nonton di rumah. Nyobain kayak begini, kalau udah nyobain pasti pengen lagi. Benar, ya kan? Jangan lupa tag kita bikin lapar Trans TV ya, guys. Benar banget. Oke. Oke, lanjut makan lagi, guys. Kita makan lagi ya, guys. Topraknya belum habis. Kamu bisa mencium aroma kesegaran enggak? Kan? Di belakang kok es. Nah, ada es cincau hijau. Aku juga punya es podeng. Nah, di sini tuh jadi ada banyak jajanan dia. Benar, guys. Enggak cuman ketoprak aja. Bener. Ada bakso, ada cincau, ada rujak. Ada rujak. Mau rujak. Mas, rujaknya ya, Mas, yang serut ya, ada ya. Mau pedes ya, Pak ya? Bang, yang bikin suha ya, Bang? Aduh. Nah, sekarang kita cobain es podeng dulu ya. Betul ini ya. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Aku juga gak mau kalah loh. Aku cobain es cincau yang seger banget. Lala, udah seger terus endol tak endol, guys. Gimana, Chat? Kalau 1-10 makan di sini berapa nilainya? Aku 10. Aku juga. Wow, rujaknya datang. Ini rujak serutnya, guys. Aduh, Gusti. Di mana dia udah dipotong-potong ya seperti ini, pakai kacang nih. Ada kacangnya, dia serut kayak gini. Nah, sekarang kita cobain ya, Ces, rujak serutnya ya. Kita ancurin dulu supaya campur semua. Kebayang hasil. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan. Iya, benar-benar ini enak banget. Jangan marah. Nggak bisa. Jangan emosi. Nanti pesan lagi. Gimana lagi ngeyakinin orang-orang supaya rujak itu enak banget gitu loh. Tenang. Semua orang bisa percaya kalau Mancas ya. Nah, guys, dilihat di sini ya. Buah-buahannya itu potongnya rapi. Benar. Paling enak itu, kalau walaupun kita makan itu bukan di restoran yang bagaimana, tapi kita bisa lihat kualitasnya dengan cara mereka bikin semuanya tuh detail gitu. Lihat nih. Serutannya juga rapi. Bener. Satu-satu. Kacang-kacangannya juga taburannya bagus. Benar. Nah guys, gimana makanan kita hari ini? Bikin kalian lapar kan? Makanya nonton terus bikin lapar, karena setiap harinya kita akan rekomendasiin makanan yang endul-endul. See you guys!